أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. هاي orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Pertama sekali, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Kita doakan Tuan Pengerusi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan ditetapkan imannya. Amin. Tuan-tuan tak amin pun. Tuan-tuan janganlah marah kat dia. Seterusnya yang diraikan Ustaz Anwar dan juga semua tampuk kepimpinan, ahli jawatan kuasa yang mengurus tadbir qaryah Masjid Kuala Juru. Kita sama-sama doakan supaya semua tampuk kepimpinan ini dikurniakan Allah kecergasan, kecerdasan mental dan fizikal. Nampak yang benar itu benar dan mudah mengikutinya, nampak yang salah itu salah, mudah menjauhinya. Mudah-mudahan dengan cara yang demikian itu Jabatan Agama Daerah, Pejabat Agama Daerah Qaryah Masjid Kuala Juru dipandu ke arah yang diredai Allah, insyaAllah. Amin. Seterusnya, kepada semua yang hadir, kepada alim ulama' dulu. Ustaz-ustaz ramai ada depan ni, senyum. Kepada para asatizah, alim ulama', ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai yang ada dalam majlis ni, ada salah, ada silap, ada kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Dan seterusnya, kepada semua yang ada dalam sini, jom kita sama-sama doa. Yang pertama, supaya Allah Ta'ala menetapkan iman kita. Amin. Yang kedua, supaya Allah mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, supaya Allah Ta'ala menerima semua amalan kita. Amin. Dan yang keempat, kita minta supaya Allah menemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin. Semua sihat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mula, ada dua tiga benda kita nak buat dulu. Boleh tak? Yang pertama, boleh tak kalau saya nak
buat turun hak ni, yang mikrofon ni saya gantung kat saya, mikrofon ni saya pegang, boleh tak? Dia tinggi sangat lah, dia tak ni, boleh kan? Oh? Tak lah. Okay, yang kedua, boleh tak kalau saya minta tuan-tuan main dekat sikit? Oh, main dekat. Main dekat sikit. Ha, main. Ha, macam tu. Cantik. Ha, lagu ni saya suka. Saya yang perempuan tak apa, main pit main depan ni sikit tak apa, tak ada masalah. Main. Hajah main ubah. Main depan sikit. Main genjak depan sikit. Main. Tak apa, depa kata hari hujan. Hari hujan orang semua segan nak keluar rumah. Ha, main. Yang mana ada aja tak apa. Saya suka. Teruja. Yang ketiga. Hak ketiga, boleh nak minta izin ubah bunga ni? Boleh. Boleh no? Tak tepi ni. Satu persatu. Dah tak apa-apa, tak ada tu. Tak ada ni cuba. Ha. Macam ni baru betul. Oh, lawa. Ha, sini baru betul. Boleh. Mai hak belakang mai duduk dekat-dekat sikit. Kan ada siapa? Kita saja. Yang keempat, boleh tak kalau kita mula dengan baca surah Fatihah dengan baca doa? Boleh. Sebab tak apa lah, sekejap lagi kita cerita lah sebab dah. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan juga kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada almarhum tok yang jaga saya, orang panggil Kak Mahdaruh, duduk kampung sekolah ni, jalan pasar malam tu kan, rumah balik belah kiri tu, tengah-tengah tu, depan kedai runcit. Dan saya serta hadiahkan dulu Fatihah ni untuk dia. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Baik, sebelum saya pergi dengan lebih jauh, ada dua perkara yang saya nak sebut. Perkara pertama, saya sangat-sangat teruja dan sangat-sangat gembira sebenarnya bila dapat amanat daripada Jabatan Agama Islam untuk mai ke kampung ni, Kuala Juru ni. Dan saya tengok tuan-tuan mai ramai malam ni, saya sangat menghargai kehadiran tuan-tuan, sebab saya yakin ramai lagi seperti mana Tuan Pengerusi kata, orang-orang yang alim ramai. Dalam ramai-ramai tu, tahu-tahu tuan-tuan main pilih saya. Saya bukan alim tara mana sangat. Lepas tu tuan-tuan pun main ramai-ramai. Saya sangat menghargai dia. Dan insya-Allah malam ini saya cuba sampaikan ceramah saya sehabis baik sebagai tanda penghargaan saya atas kehadiran tuan-tuan untuk majlis ini dan persiapan tuan-tuan untuk majlis ini. Terima kasih banyak-banyak. Yang kedua, tadi sebelum kita mula, kita ada buat empat perkara. Antaranya, saya minta kita ubahkan mikrofon ni. Saya suruh minta tolong tuan-tuan ubah kedudukan.
Sebenarnya ubah kedudukan ini benda yang penting. Selalu orang baca ayat ni, orang kata yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darjat orang yang mengaji ilmu dengan beberapa darjat beserta dengan orang yang beriman. Orang selalu baca ayat ni. Saya kata bagus, ayat ni betul, betul sangat. Memang Allah akan angkat darjat. Tapi kenapa baca ayat tu hujung? Ambil ayat tu daripada awal. Sebab daripada awal Allah kata ya ayyuhallazina amanu idza tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan shuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, yang ni selalu orang tinggal. Orang ambil ujung aja. Apa dia? Allah ajak kita. Allah kata hai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu idza tafassahu fil majalis, bila kamu duduk dalam majlis ilmu, fafsahu yafsahillahu lakum, buka ruang, jemput orang datang duduk bagi elok-elok. Wa idza qilan shuzu, bila dikatakan kepada kamu bangun, Allah sebut bangun, ubah tempat, maka fanshuzu, bangun, ubah tempat, yarfa'illah, baru Allah angkat martabat kita dengan ilmu. Sebab itu kita kalau mengaji, kita duduk, tok guru duduk depan. Nanti tempat ni kan selalu mengaji. Bila tok guru duduk depan, kita duduk ikut dan yang mana-mana, memang mengaji. Tapi dia tak dapat yarfa'illah sebab dia ada syarat dia. Bukan kita letak, Allah letak. Ilmu dia ada kaedah dia. Sebab itu ramai orang hari ini buat ceramah agama berbanding dulu. Berbanding dulu ramai orang buat ceramah agama, tetapi makin ramai pula orang jadi tak ketahuan hala. Sebab perkara-perkara macam ni. Sebab itu dalam kita menuntut ilmu, bezakan antara dua tau. Hari ni orang ramai suka dengar informasi tetapi bukan menuntut ilmu. Informasi kita boleh dengar macam-macam. Sebab tu kita boleh gelak lah. Kita akan gelak juga macam ni. Saya akan tahu, saya akan cerita juga benda-benda lawak daripada tuan-tuan. Tapi bukan sepanjang ceramah kita main nak dengar gelak. Sebab kalau dengar gelak, yang tu namanya mendengar informasi. Kalau ilmu, dia ada kaedah dia. Dia kena duduk dia, elok dia, baru dapat. Sebab siapa bagi tahu? Allah bagi tahu. Bukan kita. Sebab tu Allah kata wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Atas orang yang pandai ada yang maha pandai. Dialah yang akan bagi segala-gala benda dekat kita. Sebab itu bila Nabi menangis kepada pak cik Nabi meninggal dunia dalam keadaan tak dapat, tok wan Nabi meninggal dunia masa tu Nabi kecil. Pak cik Nabi meninggal masa tu Nabi tak dapat nak ajak dia, sambil duduk sebelah dia Nabi kata pak cik mainlah masuk agama Islam. Maka Abu Talib kata dia tak dapat nak masuk. Bila Nabi nangis, Allah Taala bagi tahu Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak boleh bagi hidayah kat siapa-siapa, Allah aja boleh bagi. Nak ambil dia mesti kena ikut kaedah dan cara dia. Sebab itu saya nak cerita dekat tuan-tuan hari ini sungguh-sungguh ilmu yang saya ada, sebab mengenangkan tokmah yang jaga saya tu. Ni badan saya jadi lagu ni, tangan tokmah tu yang suap mulut ni. 12 tahun ni badan ni yang semayang jenazah ni, tok imam semayang jenazah tokmah. Ha ni imam orang juru tuan-tuan kampung sekolah ni, badan ni. Hak ni yang Tok Ma bagi mandi. Ni, badan ni. Hak ni yang Tok Ma suap makan. Ni, mulut ni. Hak ni yang Tok Ma sebat. Ni, hak ni, kaki ni. Hak Tok Ma sebat. Sebab tu saya nak khidmat sungguh pada tuan-tuan. Sungguh-sungguh saya nak cerita. Apa saja ilmu, saya nak cerita sungguh-sungguh kat tuan-tuan. Khidmat kepada almarhum. Sebab masa dulu almarhum hidup, saya kecil, macam mana nak bagi ceramah? Dah besar ni bolehlah nak khidmat. Suatu hari Nabi habaq kat para sahabat, Nabi kata, aku tahu ini Nabi kata, aku tahu siapa dia orang yang last keluar daripada neraka, orang yang last masuk dalam syurga. Nabi habaq kena duduk dengan sahabat Nabi habaq.
aku tahu siapa dia yang keluar neraka last, masuk syurga last. Aku tahu, Allah tunjuk kat aku. Lepas tu Nabi bagi tahu, Nabi kata, dia ketika mana Allah Ta'ala mencari dia tu, Allah kata kepada malaikat, ingat bila kata Allah cari apa semua, bukan Allah tak reti. Allah nak cerita ke kita. Kita yang baca hadis ni, saya baca, saya cerita kat tuan-tuan, kita nak ambil manfaat. Kemudian Allah kata, ketika nak cari lelaki ni, Allah kata kat malaikat, malaikat, pilah cari satu orang yang menyebut nama aku. Duduk dalam neraka lelaki ni, dia duduk sebut nama Allah. Wahai Tuhan yang maha pemurah, wahai Tuhan yang suka bersedekah, wahai Tuhan yang maha pemurah. Dia duduk minta lagu tu dalam neraka. Kemudian malaikat mai dekat dia, cari dia. Bila dia nampak malaikat, dia lari sembunyi, takut dia. Sebab apa? Sebab neraka ni bukan tempat main-main. Allah sebut dalam Quran, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudhuhannasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amara. Allah kata apa dia? Hai orang beriman, pelihara diri kamu, diri kita dulu, dan keluarga kamu dan keluarga kita daripada api neraka. Bahan bakar dia manusia dan juga batu-batu daripada berhala. Kita doakan supaya kita bukan daripada bahan bakar api neraka. Amin. Kemudian alaiha, dalam dia, malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Dalam dia ada malaikat yang cengeng. Malaikat ni cengeng sungguh. Dia akan ikut apa yang Allah kata. Kalau Allah kata hang tarik dia daripada dalam neraka tu, muka dia terap kat bawah, dia akan tarik lelaki tu muka terap kat bawah. Hang meraung lah lagu mana pun, dia akan buat. Kalau Allah kata hang pijak dia, dia pijak lelaki tu. Allah kata tibai dia dengan batang besi, apa, batang besi, tibai dia dengan batang besi. Hang ni hadis Nabi tu. Ha, ketika kita duduk dalam kubur tu, Nabi kata, masuk dalam kubur, buka dalam kitab Qul Hadhihi Sabil, karangan Profesor Doktor Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan. Dia karang satu kitab, Qul Hadhihi Sabili, katakan ni jalan aku. Dalam kitab tu dia tulis, bila kita masuk kubur, Allah kata malaikat tibai dia ni dengan batang besi. Nabi apa? Dia tibai dengan batang besi lah, tenggelam sampai dalam 7 petala bumi. Dia akan buat malaikat ni. Jadi bila kawan ni duduk dalam neraka, tengok malaikat cari dia, dia takut. Dia lari, dia menyorok. Malaikat tak jumpa dia. Malaikat jumpa, Allah kata macam mana nak kenal dia ni? Macam mana nak kenal dia? Allah kata hang pi tengok, dia hamba aku yang berzikir, dekat dia mesti ada cahaya. Dalam neraka. Bila malaikat cari, malaikat jumpa dia. Malaikat kata Allah bagi firman dekat aku supaya hang keluar daripada neraka. Dia dengar lagu tu, seronoklah dia, ya Allah. Ha ni ni'mat tak boleh cerita. Seronok tak kira dah. Dia kata boleh keluar neraka. Dia pun kerabatlah keluar daripada neraka. Dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? Adakala dia berjalan tegak, adakala dia tertumbuh muka dia ke bawah, adakala dia merangkak. Sebab apa? Sebab neraka ni dia juram. Dia juram. So dia kena panjat kerabat. Adakala juram tu senang, nampak macam dia berdiri, dia lari. Adakala dia kena kerabat naik lagu tu, nampak macam muka tu tertumbuh dekat apa, lantai, dekat tanah tu. Kerabat naik. Dia kerabat naik, seronok dia. Dia naik daripada neraka, dia lintah titian siratul mustaqim. Saya cerita benda ni semua nak habaq kata ni akidah kita. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita percaya kita akan bangun suatu hari nanti di hari kiamat. Kita akan ada neraka dan syurga. Kita akan ada titian siratul mustaqim. Kita akan ada mizan nak timbang kita. Semua tu kita ada. Kita ada telaga Nabi nanti, kalau kita dapat minum tak akan dahaga sampai bila-bila. Saya doakan tuan-tuan dengan saya dapat minum telaga tu. Amin. Kemudian dia naik atas tu, sampai dekat atas sahaja, dia lintah titian siratul mustaqim. Dia lintah titian siratul mustaqim, dia sampai dekat satu taman. Ha, ni belum syurga lagi, ni baru taman syurga. Dia sampai dekat satu taman cantik, taman tu Masya Allah. Kemudian tiba-tiba tengah dia berjalan itu, dia nampak ada satu pokok besar. Pokok rimbun sangat, depan dia ada sungai mengalir. Maka dia kata dekat Allah, dia kata, ya Allah,
boleh tak saya nak duduk dekat pokok tu, berehat dekat dia, nak minum air dia, maknanya tak mau pi mana dah, nak duduk situ saja, boleh tak? Allah kata boleh dengan satu syarat. Apa syarat dia? Syarat dia ialah jangan minta apa-apa dah lepas ni. Kalau aku bagi pi tang pokok tu, tak mau minta apa-apa dah lepas ni. Lelaki tu kata apa? Saya janji ya Allah, saya tak mau minta apa dah. Bagi saya dapat duduk sandak kat pokok tu, minum air sungai yang jernih, yang elok tu, cukup dah untuk saya. Maka dia, Allah kata, betul hang janji tak mau minta yang lain dah. Dia kata, janji Tuhan tak mau minta yang lain dah. Allah kata, kalau macam tu, aku izinkan hang pi duduk. Ingat, ni hari kiamat no, hari kiamat. Bukan kiamat dah lagi, ni hari akhirat dah. Maknanya, dia last keluar neraka. Maknanya dia keluar tu tutup neraka, tak ada siapa keluar dah. Semoga kita terjeki diri daripada orang yang bukan masuk neraka dan bukan orang lah keluar daripada neraka. Keluar terus semua, tak mau, tak mau masuk dah. Amin ya rabbal alamin. Bila dia duduk, dia sandak dekat pokok tu, dia minum air tu, tengah dia duduk rehat, dia pun beralih perhati dekat keliling. Tahu-tahu dia nampak ada satu lagi pokok lagi besar daripada yang tu, ada sungai lagi lawa daripada sungai yang dia minum. Dia kata dekat Allah, ya Allah, boleh tak minta nak pi pokok satu lagi? Tuhan kata, tadi janji dah, tak mau minta. Dia kata, ya Allah, tolonglah sekali ni je, aku nak duduk kat pokok hak ni yang nombor dua ni, yang lagi besar daripada pokok ni, yang lagi rimbun, yang lagi cantik, yang sungai dia lagi lawa daripada sungai yang ni, lagi jernih, aku nak yang tu, tak mau yang ni. Tuhan kata, tadi hang janji tak mau minta dah. Dia kata, tolonglah Tuhan, kali ni sekali je. Tuhan kata, aku boleh tunai dengan satu syarat, jangan minta dah yang lain lepas ni. Dia kata, aku janji sungguh, aku tak mau minta dah. Tuhan kata dekat dia, kalau betul hang janji, aku izinkan hang pi. Dia pun pi duduk dekat pokok satu lagi. Elok dia sampai, dia sandak, dia minum, segar dia rasa. Dia beralih tengok, ada satu lagi pokok lagi besar. Tuan-tuan mesti dah tahu dah apa dia nak kata, betul tak? Ya Allah, boleh tak aku minta izin nak duduk kat pokok satu lagi, hak besar tu ya? Hak paling besar, hak tu paling besar, aku nak yang tu je. Sungai dia pun luas, jernih lagi daripada sungai kedua. Boleh tak ya Allah? Allah kata, tadi dah janji tak mau minta dah. Dia kata, dah Allah, kali ni saja. Ni memang perangai manusia lagu tu. Sampai depan Tuhan pun buat perangai lagu tu. Ni hadis Nabi, hadis sahih. Hadis sahih. Tuhan kata, tadi hang janji tak mau minta. Dia kata, please Allah, tolong kali ni saja, bagi aku duduk kat pokok tu. Aku kalau dapat sanak dekat pokok tu, minum air dia, aku tak minta apa-apa dah dekat hang. Tuhan kata, hang janji dulu dengan aku. Dia kata, janji Tuhan, tak mau minta dah. Tuhan kata, kalau hang betul dah janji, pi dekat pokok tu, aku izinkan. Dia pun pi lah dekat pokok tu. Elok dia sampai, dia sandak dekat pokok tu, dia minum, dia beralih-beralih. Kali ni dia tak nampak pokok, dia nampak pintu syurga. Ya Allah, boleh tak bagi masuk kat pintu tu terus? Manusia kan dia lagu tu lah. Ya Allah, boleh tak bagi masuk kat pintu tu terus, nak masuk syurga terus? Tuhan kata, tadi hang janji tak mau minta dah. Tadi hang janji hang tak mau minta dah. Dia kata, Tuhan please kali ni saja, bagi aku dapat masuk pintu tu, aku tak minta apa dah dekat. Rasa-rasa dia minta lagi dah lepas tu. Aku pun minta lagi dah masuk syurga. Tuhan boleh tak? Please Tuhan, minta izin sangat nak masuk pintu tu. Boleh tak nak minta izin nak masuk pintu tu? Mai kakak, bagi duduk, tak apa, bagi. Ambil, bagi dia duduk. Budak main handphone dalam majlis ilmu tak apa, orang tua aja jangan. Okey, sambung. Tengok dia kata apa. Dia kata, Tuhan, boleh tak bagi aku masuk pintu tu? Tuhan kata, tadi hang janji dah, dapat pokok besar ni hang tak mau minta apa-apa dah. Dia kata, tolong Tuhan, please kali ni saja, aku nak masuk pintu ni, aku masuk ni, aku tak minta apa dah. Tapi macam kita baca surah Yasin lah. Surah Yasin, apa dia Allah kata apa? Allah kata, salamun qawlan, aywah tamam, salamun qawlan min rabbir rahim.
Tuhan kata dekat dia, hang janji dengan aku, hang tak minta apa dah lepas ni, baru aku bagi. Dia kata, aku saya janji Tuhan, saya tak minta apa dah, saya nak masuk yang tu saja. Tuhan kata, kalau betul hang dah janji, masuk, tak ada masalah, aku bagi kat hang. Dia pun masuk, salaman salama. Memang ucapan salam panggil dia masuk. Elok buka-buka pintu syurga, dia nak masuk dalam pintu syurga, dia terkejut. Pasal dia tengok syurga penuh, dia tak boleh nak masuk, terlalu padat dalam syurga. Dia tengok-tengok pintu buka penuh orang, dia kata, "Hah? Penuh, Tuhan, hang main-main dengan aku." Dia marah Tuhan. Ha. Betul. Ha, tapi saya sebenarnya bila saya cerita, kali pertama bila saya cerita, kali kedua saya sengaja mengelokkan nada saya supaya tuan-tuan gelak, kali kedua tuan-tuan gelak, kali ketiga pun tuan-tuan gelak, sebab masa Nabi baca hadis ni Nabi gelak. Ha, Nabi gelak. Nabi senyum, Nabi gelak. Sahabat kata Nabi gelak tu macam gelak ha-ha tu sampai nampak gigi geraham Nabi. Maknanya mulut Nabi buka besar sebab macam tuan-tuan gelak lah. Kita geli hati dengar perbincangan ini. Ha. Dia kata, "Tuhan, hang main-main dengan aku noh. Hang suruh aku main-main-main sampai nak masuk, bagi penuh." Apa lelaki tu buat? Dia patah balik, tak mau masuk syurga. Patah balik, tak mau masuk syurga. Kalau dalam hadis yang lain, hadis ni banyak, ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Imam Sunan yang lain. Kalau yang tadi dia kata apa? "Tuhan, hang main-main dengan aku." Dalam riwayat satu lagi dia kata apa? "Tuhan, macam mana hang boleh buat naya aku sedangkan antal malik? Tuhan, macam mana hang boleh buat naya kat aku sedangkan hang ni Tuhan yang memiliki semua benda, sanggup hantar aku pil, lepas tu bagi penuh, tak mau bagi aku masuk." Dia patah balik, tak mau masuk. Tuhan kata dekat dia, "Ya ibadi, wahai hamba aku. Dulu dekat dunia biasa dengar ada pasal syurga." Dia kata biasa. Dia kata dia biasa dengar pasal syurga. Lepas tu Allah kata dekat dia, "Hang biasa terbayang dak syurga masa aku cerita dekat hang? Masa hang dengar syurga, macam tuan-tuan dengar saya cerita, mesti dalam otak tuan-tuan terbayang, eh, syurga, pintu syurga. Kita ada bayangan dia. Tapi syurga bukan macam tu. Dia tidak terbayang oleh mata, tidak ternampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak terlintas dalam hati. Mana bila kita terlintas tu, kita ada bayangan. Tapi yang tu bukan syurga." Allah tanya, "Dekat dunia dulu biasa bayang dak bila dengar syurga?" Laki ni jawab, "Biasa wahai Tuhan. Biasa terbayang." Dia kata, "Biasa wahai Tuhan." Allah kata, "Patah balik pergi tengok. Aku sediakan tempat untuk hang 10 kali ganda." Dia patah balik masuk ke dalam syurga tadi. Dia tengok ada satu sudut Allah sedia untuk dia 10 kali ganda daripada apa yang dia bayang dekat dunia. Seronok dia masuk dalam tu, ya Allah. Tutup pintu syurga. Tak ada dah orang masuk selepas daripada itu sampai bila-bila abadan abada. Tak ada mati dah. Tak ada mati dah. Baik. Pengajaran daripada cerita ni apa dia? Ha, apa pengajaran tuan-tuan dapat? Ha. Apa dia? Minta tak berhenti. Betul ya, no? Ha. Tak, sebenarnya betul. Allah sayang orang yang minta. Allah benci dengan orang yang tak mau minta dengan Tuhan. Sebab itu Allah berani kata, apa? "Kullu ibni Adam khata." Setiap anak Adam tu ada buat salah. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Sebaik-baik orang yang buat salah di kalangan hamba aku adalah orang yang taubat. Sebaik-baik yang taubat. Allah habaq lagi. Siapa yang tak mau buat dosa langsung, Allah akan tukarkan dia dengan orang lain. Sebab apa? Allah suka orang yang buat salah kemudian minta. Sebab apa? Dia tahu dia ada Tuhan tempat dia minta. Nah. Sebab tu kita, siapa yang tak minta tu yang sombong. Siapa yang tak pernah doa dekat Allah minta, "Ya Allah tolong aku," itu orang sombong. Allah cukup suka orang yang, "Ya Allah tolong aku, aku lemah." Allah sayang orang macam ni. Allah sayang orang macam ni. Sebab tu saya nak bagi tahu kata apa? Kawan ni minta banyak kali, Allah layan dia satu persatu. Cuma saya nak tambah satu saja. Apa dia? Kita tengah cerita pasal siapa? Siapa dia lelaki ni? Dia siapa? Ha, dia siapa? Dia adalah orang yang terakhir. Dia adalah orang yang terakhir keluar
keluar daripada yang last kali masuk dalam. Saya ulang sekali lagi nah, kok tuan-tuan tak dapat tangkap, saya ulang lagi sekali nah, sama-sama bagi dapat tangkap benda tu. Kita tengah cerita pasal siapa? Orang yang paling last keluar daripada neraka, paling last masuk dalam. Maknanya apa? Maknanya dia sehina-hina manusia, tuan-tuan tahu tak? Maknanya dia ni satu manusia yang buat dosa, yang orang lain semua Allah ampun dah, dia tak ada. Dia last sekali baru Tuhan ampun dia. Dia ni satu manusia yang paling rendah martabat dia di kalangan manusia semua yang ada. Saya doakan kita bukan orang tu. Amin. Tapi cerita dia ialah, tengok saya elok-elok, manusia serendah-rendah martabat ni, dia keluar daripada neraka. Tuan-tuan tengok Allah layan dia macam mana. Allah punya sayang dekat dia. Kita, pasal apa kita rasa Allah tak sayang kat kita? Dan pasal apa kita tak mau sayang Tuhan? Kita bukan orang tu. Tapi pasal apa kita tak rasa Allah sayang kita? Pasal apa kita rasa kita ni macam Allah ketepikan? Ada perasaan tu dalam hujung hati kita sampai kita tak mau nak minta kat Tuhan pun kita tak mau. Jangan macam tu. Allah sayang kita, kita je tak tahu. Kasih sayang Allah, dia tak boleh tengok dengan yang ni. Kasih sayang Allah, dia kena tengok dengan yang ni. Kalau hak yang ni kita mati, kita tak akan nampak Allah sayang kita. Allah sayang tuan-tuan, Allah sayang saya, Allah sayang semua kita. Tapi sayang, kita suka juga buat benda yang membuatkan Allah tak suka dengan kita. Kita suka buat benda macam tu. Yang tu yang payah. Okey, kita berhenti sat, kita bagi laluan azan. Boleh tak? Boleh ya? Sebab macam ni, dengar sat dulu. Pasal apa saya minta izin azan? Boleh ya? Sebab masyarakat keliling ni, yang mana yang tak mai dalam ni, depa depend, depa bergantung pada azan masjid untuk nak tahu masuk waktu sembahyang. Jadi kalau kita terus kita tak azan, depa ingat malam ni tak ada Aisyah nanti. Oh, dia ingat, ya tak ada insya' malam ni, esok kot. Jadi sebab tu kena azan. Azan, azan dulu. Alhamdulillah. Bagus. Dia pun tahu lah masuk insya' lah tu. Lepas semayang lah, maknanya ada lah insya' ni. Sekadar peringatan saja. Apa dia? Kita ini peringatnya ni orang tua-tua pesan. Orang tua-tua kata, nah saya minta izin lah saya sebut ni. Peringatan saja. Apa dia? Dia bila kita dengar azan, tolong mai masjid. Sebab dalam hadis Nabi, ketika azan dilaungkan, semua setan yang ada di keliling akan lari bertempiaran. Dan kalau dalam hadis Nabi sambung, apa dia? Bila dia dengar azan tu, dia lari bertempiaran setan tu dalam keadaan terkentut-kentut. Maknanya pedih dia. Dia tu pedih sampai lari kentut-kentut. Tentang tau, kalau kita lari dalam keadaan kentut, pedih mungkuk tau. Betul. Tak tahulah, nampak macam ada nos jugalah lari tu. Tapi saya ulang sekali lagi ya, saya ulang sekali lagi. Apa dia? Bila azan dilaungkan, syaitan yang ada di sini semua dia akan lari bertempiaran. Okey? Maka saya ulang sekali lagi tuan-tuan dengar elok-elok. Sebab itu kita bila orang azan, kita kena mai. Kalau kita lari, kita setan. Itu je jawapan dia. Yang dengar azan lari ni setan saja. Siapa dengar azan tak mai sembahyang dia lari? Ah, taulah. Itu setan, syaitan. Dia macam tu. Sebab apa? Dia lari kentut-kentut. Tapi ada juga manusia yang perangai macam setan. Apa dia? Kentut lari. Bukan lari kentut, dia kentut betul dia lari. Yang tu perangai setan ni lah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Baik, kita cerita taman Allah tadi. Pengajaran nak tu je kan? Habislah no? Baik, jadi kesimpulan kita pada malam ini sebagai permulaan kita, tuan-tuan, tengok saya elok-elok. Allah Ta'ala sayang kita, ayana namuna muslimin dan muslimat, ibu-ibu, abang-abang, bapa-bapa sekalian. Allah sayang kita.
Sebab itu bila Allah sayang kita, Allah bagi kita Quran. Umat lain tak dapat ya. Umat-umat lain, Bani Israel ada Taurat dengan Injil. Taurat dengan Injil orang boleh tipu. Sebab itu sekarang ada Bible dengan Old Testament dengan Bible. Sebab dah tipu, tak ada dah yang original, tak boleh tengok. Tapi Al-Quran, Allah bagi satu kenyataan, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Kami buat turun Quran, kami akan jaga dia, Quran tak akan rosak. Jadi sebab itu bersempena dengan bulan-bulan Al-Quran, untuk Pulau Pinang ambil bulan Rejab, Syaban, Ramadan sampai habislah, maka Jabatan Hal Ehwal Agama Islam buat kembara macam ni untuk kita cerita tentang Quran. Jadi boleh tak kalau malam ni kita sama-sama ambil Quran dan tengok? Susah tak? Tuan-tuan okey tak? Ambil Quran kita tengok sama-sama. Boleh? Alright, silalah pergi ambil Quran. Ambil Quran, banyak mana Quran ada bagi. Itu semua Quran lah. Itu Quran kan? Ambil Quran bagi seorang satu. Ambil Quran kat mana-mana saja yang ada, ambil. Ambil. Orang perempuan ada tak? Orang perempuan, belah orang perempuan ada banyak tak Quran? Ni tang ni terlindung. Cuba tengok. Ni ada Quran tak tang sini? Ni sana sini ada tak belakang ni? Tang ni saja. Ada Quran? Tak ada. Yasin saja. Yasin, Yasin, Yasin. Tak ada nak cerita sangat Yasin. Hak belah Quran perempuan sana ada tak? Tak ada. Tak ada belakang. Bagi sikit Quran belah orang perempuan, bagi sikit Quran belah orang perempuan. Kalau ha tu ada lagi? Ha ambil lagi. Tapi yang tu bukan, yang tu tafsir. Ha tu boleh, pimpinan Rahman boleh. Pimpinan Rahman boleh ambil. Yang tu apa? Quran juga. Itu Quran juga. Masya-Allah. Oi, simpan yang tu. Tu cetakan tahun bila tu, simpan tu legend. Ha tinggal satu lagi yang ni je. Ha tinggal ni satu je. Ha. Tu Quran tu ada depan tu lagi tu. Tu ha tu depan sana tu Quran. Ambil. Ha. Ambil tu yang duk sanak belah ni kat depan tu. Tolong sat. Ambil bagi kat orang perempuan. Tumpang-tumpang tengok. Okey? Sebab saya teragak-agak tadi. Saya nak cerita ke tak cerita? Nak cerita ke tak cerita? Nak cerita ke tak cerita? Alah cerita pilah. Untung kat semua orang pun. Okey. Boleh. Ha tu Quran lagi tu. Ha tu Quran tu. Ha. Mai bo mai belah orang perempuan sikit. Mai bagi orang belah orang perempuan. Okey. Okey. Baiklah, tolong buka surah Al-Baqarah ayat 255. Surah Al-Baqarah ayat 255 muka surat berapa? 42. Betul? Surah Al-Baqarah ayat 255 muka surat dia muka surat 42. Ha selak tengok. Itu ayat apa? Ha 255. Ayat apa? Ayat apa tau? Ha saya nak tanya belas ni ayat apa aja? Ayat apa? Ayat kursi. Ha jumpa. Jumpa. Okey. Tengok tau. Share lah, kena share. Ha. Oh, ramai juga yang bawa handphone. Ha, dalam handphone boleh buka. Dalam handphone boleh buka. Buka handphone tengok. Buka surah Al-Baqarah ayat 255. Saya, okey, sat. Semua tengok saya, sat. Semua tengok saya, sat. Ajah, tengok sat. Sat lah. Saya, sebelum sampai sini tadi, saya telefon kawan-kawan. Saya kata, saya takut. Saya takut saya nak cerita. Sebab apa? Saya tak tahu saya nak cerita macam mana dekat sini. Sebab terlalu banyak sangat. Apa nak cerita tak tahu. Jadi saya try cerita yang ni saja dulu. Kita tengok macam mana. Berdasarkan kepada tajuk kita, Allah sayang kita, Allah bagi kita Quran. Saya nak ajak tuan-tuan tengok Quran yang dahsyat ni. Okey? Jumpa tak lagi?
Surah Al-Baqarah ayat 255. Cari dulu pelan-pelan. Dia kena duduk muka surat belah kiri. Siapa tengok belah kanan tak betul? Ha, dia muka surat belah kiri. Dia tak boleh belah kanan. 255 muka surat belah kiri. Okey. Dapat? Dapat? Kakak belakang Hajah dapat? Share dah, share. Jangan sombong, share. Share dengan kawan. Ni ilmu, share. Ha. Okey. Ha, share lah, tengok. Baik, saya baca, tuan-tuan baca ikut dengan saya. Supaya kita boleh perbetul. Saya duduk perbetul orang dalam TV. Rugi kalau saya tak betul orang Pulau Pinang sendiri. Okey. Kita mula baca. A'udhu billahi minasyayub. Dah, saya baca dulu, tuan-tuan ikut kemudian. Okey. A'udhu billahi minasyayubunir wajim. Tak mau macam tu. Tak mau a'uzu. A'udhu. Lidah kena keluar. Dia tak boleh bunyi z. Dia a'udhu. Lidah kita kena zu. Dia tak boleh a'uzu. Tak mau. Sekali lagi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Itu satu lagi. Tak mau longgar huruf to. To dia mesti kena tebai. To mulut kita mesti kena penuh. Dia tak boleh a'udzu billahi minasyaitonir. Tak mau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak to dia kena punya penuh. To baru betul. Sekali lagi saya baca, tuan-tuan ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru betul. Ha. Boleh ulang sekali lagi tak? Kalau saya tak baca, boleh ikut tak? Cuba, 1, 2, 3. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Okay, sedap, sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, dia ada 9 kali berhenti, okey? Jangan conteng, jangan conteng Quran tu tak mau. Conteng Quran tak mau. Tu bukan Quran kita, tu Quran masjid. Tapi kalau bawa Quran sendiri boleh conteng. Dia ada 9 kali berhenti untuk ayat kursi, okey? Kalau nak baca untuk nak halau jin ke syaitan kena berhenti 9 kali. Tak berhenti dia tak keluar ah. Salah baca kawan dengan dia. Kalau siapa salah baca mana kawan dengan syaitan. Syaitan baca betul lagi. Allahu, tengok 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 sini. Yang ni selalu kita salah. Kita selalu Allah bukan o, alif di atas a bunyi dia. So kena Allah. Cuba sebut. Allah. Ha, dia tak mau o, dia Allah. Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ha, hayyul. Orang Pening mesti boleh sebutnya. Hayyul. Cuba sebut. Hayyul. Ha, dia mesti kena tekan dalam ni. Allahu la. Okey, sekejap. Saya kembara ni, ibrah ni, kembara ibrah ni 4 tahun dah. Ini tempat pertama saya baca macam ni dengan tuan-tuan. Satu persatu tempat lain saya tak baca. Khusus ini sini saja saya baca. Esok malam pun saya tak baca. Sebab tu saya kata saya menghargai Tok Mah yang suap saya ni makan. Saya akan bagi betul-betul kat tuan-tuan. Tempat lain saya tak buat. Sebab tempat dia mana, kalau mengaji macam ni nak dapat banyak mana? Tak dapat, tak dan. Tapi sini nak bagi sempat juga mesti boleh juga. Okey, sekali lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagus, tamam. Bagus, yang tu bagus. Tu kira nasib ke buat betul-betul?
Tak, kadang-kadang dia kali pertama tu jadi nasib. Ha, okey, cuba try sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ha, dia jadi, oh balik, nampak dah. Aku dah kata dah. Aku dah kata dah. Nasib. Dia jangan oh, tak mau oh. Alif di atas bukan bunyi oh. Alif di atas bunyi a. Ah. Okey, satu. Kalau Y dah salah dah, jahannam lah. Okey, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Bagus, bagus. La ta, lengat la, tak mau la. La tu kita dok kata la ni. Ha, tak mau. La siapa? Ha, tak mau la tu tak mau. Dia la. Ha. La ta khuzuhu sinatun wa la naum. Tak mau. Baris depan yang mana ada waw dengan baris hadapan mesti muncung mulut. Siapa tak muncung mulut, sebutan dia tak betul. Tengok sini. Tengok sini. La ta'khuzuhu, nampak? La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Mesti macam tu. Okey, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Lawak amnya tu dah tak muncul pun. Sebab tak biasa. Sebab tu ha, sebab apa? Sebab tengok saya, tengok saya. Sebab rata-rata research kita buat, analisis, rata-rata analisis kita buat, kita baca Quran berdasarkan sekolah rendah kita sahaja. Sekolah rendah, cikgu tak boleh fokus macam mana saya buat sebab cikgu nak bagi lepas kita baca. Sebab tu saya nak tumpu betul-betul. Baca elok-elok. Sebab huruf depan, contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyya. Mesti muncul. Tak muncul, takkan jadi bunyi dia. Budu, budu. Tak jadi. Tu orang Kelantan tu. Budu. Dia kena muncul. Sekali lagi ya. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Bagus, nampak? Baru bacaan dia. Nasib tu. Tak apa, kita teruskan. Lahu, nampak muncung lagi. Tengok saya. Jangan tengok Quran. Janganlah macam kita tak hafal pula. Kita hafalkan. Tengok saya dulu. Bila saya baca, tengok saya. Lepas tu bila tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok bawah. Lahu ma fis sama. Ma sama juga, tak mau macam kita. Ma tu orang utara sangat. Ma. Ha, ma. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ha, nampak? Ha. Dia kena tarik dia kena tarik. Sebab tu huruf bot tu hidup. Huruf bot tu ada tapi dia baris mati. Betul tak? Bod tu ada. Bod ada. Tapi dia mati. Mati bukan makna hilang. Kalau hilang, dia kena tanda bulat bujuk. Ha. Dia tak mati. Dia tak hilang. Dia ada tu. Jadi kita kena sebut tarik dia. Contoh macam ni. Tengok. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Satu, dua, tiga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma juga. Lahu ma fis sama wa ti wa ma fil ard. Cuba satu dua tiga. Lahu ma fis sama wa ti wa ma fil ard. Aiyah, tamam. Baru betul. Nampak bunyi ard tebal, cantik. Baru betul. Baru betul. Barulah betul Allah Ta'ala suruh kita baca macam tu. Menzal. Tengok sini. Meng. Nampak? Macam nak sebut huruf zal dah. Manzal. Ha, tapi kita tak gigit lah dia. Kita macam man. Nampak? Mulut dah nak jadi. Dia tak jadi mang. Mang tak mau. Dia manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Satu, dua, tiga. Ah, tengok, iz juga. Iz. Dia tak boleh bunyi z. Dia kena iz. Sebab huruf zal, kan? Ha. Sekali lagi. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Satu, dua, tiga. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih.
Aywah, betul macam tu. Ini nasib. Okey, tengok Ustaz. Ini pecahan yang keberapa dah kita baca? Betul. Keempat dah, betul kan? Allahu la ilaha illallahu qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Betul ya? Yang kelima. Ya, ni orang Penang takkan tak boleh sebut. Mesti boleh punya. Pandai nak sebut. Ayak lah apa lah, takkan tak sebut. Ya, tapi tak mau sebut macam kita marah. Ya. Dia tak maunya tu, dia kena ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. 1, 2, 3. Tengok ya juga. Dalam duk kata. Tarik dia, dia tarik, dia lanjut sikit. Lanjutkan dia sikit. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ay, wah bagus. Abang betul. Barulah dia macam kita nak, faham tak? Macam kita nak apa, bukanlah maki, tapi nak buat yang jenis berkandang. Tarik sikit ni. Bahang, ha, jenis lagu tu. Betul? Dia kena tarik lagu tu. Hang toya lah. Tarik lagu tu. Cuba tarik dia sikit. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wama, wama juga. Wama. Sekali lagi, ya'lamu. 1, 2, 3. Bagus. Bukan tak boleh buat. Tuan-tuan boleh buat. Tapi nasib. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. 1, 2, 3. Awak berselera. Lagi sekali. 1, 2, 3. Tak mau, tak mau. Syok ayah darah. Hatu orang kata sembang darah. Tengok sini. Ikut rentak saya. InsyaAllah okey. Ikut rentak saya. Apa dia ayat awal dia? Lupa pula dah. Dah sebab baca putih-putih. Dia jadi blur. Wala yuhaitu. Ha? Wala. Ikut rentak saya. Nak? Rentak kita sama. Rentak kita. Rentak takbir raya. Rentak kita takbir raya. Lanjut macam tu je. Apa dia? Apa dia? Wala. Wala ya. Wala yuhiituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bagus. Yang ni tak ada masalah sebab huruf dia semua senang. Wasi'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ay, wah cantik. Ard tu jadi ya. Lagi sekali lah sebab sedap yang pasal ya. Tarik lagi sekali. Tak, kali ni jadi. Tak, ni bukan nasib. Sebab tadi dah pertama dah try. Kali kedua jadi. Okey, saya buat lagi sekali. Tuan-tuan ikut ya. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Ay, wah, tamam. Tapi nampak macam cacat pula dah. Aku tu macam burung kakak tua. Ard. Jangan lupa. Ard. Cuba tengok saya, tengok saya. Tengok saya, saya ajak sebutannya. Cuba sebut dulu. Ard. Kita kan raw kita boleh kan? Kan raw kita takkan tak boleh pula kan? Raw. R. Ikut saya. Alif atas raw mati. R. Cuba sebut. R. Okay, kali ni kita tambah bot belakang. Jadi dia akan jadi. R. Ay, wah, tamam. Lagi sekali. R. Ay, wah, tamam. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ
Aywah. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Aywah, bagus ma. Wa huwal aliyyul azim. Tak maulah azim macam tu. Azim, azim. Dia bukan zek, dia bukan huruf zek. Dia bukan huruf azim, bukan. Azim. Lidah tu, lidah. Azim. Patutlah syaitan tak lari selama ni. Tak? Okey, tuan-tuan tak percaya. Ni kan hadis Imam Bukhari dengan Muslim daripada Abu Hurairah. Suatu hari Abu Hurairah, kita kuliah sampai berapa? Oh, 10. Hampa mengaji sakan. Hey, 10 ni sampai habis main Aisyah ni. Mengaji sakan. Ayana namun muslimin dan muslimat. Suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tolong jaga harta baitul mal, jaga harta baitul mal sebab malam ni akan ada pencuri masuk. Abu Hurairah kata, takkan pula aku jaga. Maka jagalah dia. Jaga-jaga-jaga, malam tu tiba-tiba memang betul ada orang masuk dekat dalam Baitul Mal, gedung tu, curi barang. Dia tengok ada pencuri, dia ligat, dia dapat tangkap, dia pegang pencuri tu. Lepas tu dia kata, hang buat apa mencuri barang ni? Dia kata, minta maaf, saya nak bagi anak bini saya makan, saya tak mencuri dah. Dia kata, hang bohong. Dia kata, betul, aku janji esok aku tak main dah. Esok aku tak mau main dah. Lepaskanlah aku, tolonglah, hang orang baik, tolong lepas aku. Tu Abu Hurairah lepaskan dia. Abu Hurairah kata, hang janji esok jangan main lah. Lepas dia. Dia main malam. Subuh masa nak semayang, Nabi kata, Abu Hurairah, semalam ada orang masuk dah. Abu Hurairah kata, ada. Jaga, malam ni dia akan masuk lagi sekali. Tapi Abu Hurairah kata, dia dah janji dah, dia tak mau masuk. Nabi kata, dia tu pembohong besar, malam ni dia masuk lagi sekali. Abu Hurairah tunggu, tunggu-tunggu betul dia masuk. Abu Hurairah kata, mampus dah hang dengan aku, lauk dah hang kali ni. Dia dapat tangkap kali ni, dia kata, hang bohong aku semalam, kata tak masuk. Dia kata, tolonglah tuan, saya janji malam ni saya ada anak ramai, saya ada anak ramai, isteri duk ada lagi nak bagi makan anak bini, tolonglah saya pencuri. Dia kata, hang bohong semalam, hang kata kat aku tak masuk, hang masuk. Dia kata, kali ni memang aku janji sungguh dengan hang, aku tak masuk. Hang janji dengan aku, hang jangan masuk dah. Dia kata, aku janji. Lepas malam, esok subuh, Nabi tanya, Abu Hurairah, ada orang masuk dah? Ada. Tapi dia janji dia tak masuk dah. Nabi kata, dia pembohong besar, malam ni dia masuk lagi sekali. Abu Hurairah kata, kalau dapat malam ni, dia telah menghina aku. Aku dapat dia, memang aku bubuh dia betul-betul. Dia masuk-masuk tu, Abu Hurairah cekau baju dia tu, pegang. Dia kata, hang dah 3 kali, malam ni aku akan buktikan kat Nabi, kata aku jaga sungguh Baitul Mal ni. Mai aku nak bawa depan Nabi. Dia kata, tolong jangan bawa depan Rasul. Tolong jangan bawa aku depan Rasul. Aku tak mau pergi berdepan dengan Muhammad. Aku tak mau pergi. Dia kata, apa sebab? Aku bawa sekarang juga. Tolonglah. Kalau hang tak bawa aku jumpa Muhammad, hang lepas dekat aku, aku cerita dekat hang. Satu ayat, hang baca sahaja, syaitan semua akan lari. Jin semua akan lari. Mereka takut dengan ayat ni. Abu Hurairah kata, hang nak ajak aku? Dia kata, kalau hang lepas aku, aku ajak hang. Pencuri ajak dia. Maknanya pencuri ni alim. Ha, pencuri ni alim. Abu Hurairah kata, apa dia? Dia kata, hang baca ayat kursi. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setan dan jin semua takut dengan ayat ni. Lepas tu dia dah cerita, Abu Hurairah lepas lah. Abu Hurairah kata, aku tahu ayat tu. Lepas dia, esok subuh jumpa Nabi. Nabi kata, Abu Hurairah, ada orang masuk dah. Dia kata, ada. Dia buat apa dekat kamu? Dia ajak saya ilmu. Dia kata, kalau nak bagi jin dengan syaitan lari, baca ayat kursi.
Nabi kata Abu Hurairah, dia tu pembohong besar, tapi yang dia cerita ke ang tu betul. Hang nak tahu tak dia siapa? Siapa dia? Hak tu lah setan. Setan ajak kat manusia, macam mana nak halau setan? Tak. Tengok saya, Sat. Saya nak beritahu. Apa pengajaran daripada ayat? Apa pengajaran daripada hadis ni? Apa pengajaran dia? Pengajaran dia ialah, tengok saya betul-betul. Dalam syurga, bukan semua orang alim. Sebab syaitan tu alim. Tapi dia tak masuk syurga. Jadi saya beritahu. Dalam syurga, bukan semua orang alim. Tetapi dalam syurga, confirm orang yang berakhlak. Sebab tu saya menyeru tuan-tuan untuk sempena ni, kembara ni, tolonglah jadi orang yang berakhlak. Sebab apa? Tengok saya. Macam abang-abang muda ni, abang-abang yang muda ni, jarang nak dapat kuliah orang-orang muda duduk depan macam ni. Abang-abang muda ni saya nak beritahu, tolong jangan lawan cakap mak bapak. Ni kakak-kakak pun sama. Tolong jangan lawan cakap mak bapak. Sebab apa? Sebab mak bapak yang ajak kita bercakap. Jangan lawan cakap mak bapak. Mak bapak yang ajak kita bercakap. Kena pandai, kena berakhlak. Orang alim, orang pandai, orang berjaya, dia akan tahu nak hormat mak bapak dia. Kalau kamu tengok orang yang berjaya sekarang, kamu kata dia berjaya, tapi dia tak pernah hormat mak dengan bapak dia, dia tak reti nak hormat mereka, ketahuilah dia bukan orang berjaya. Jangan idolakan dia. Jangan ikut dia. Dengan mak dia pun dia tak pandai hormat. Beza dengan Imam Syafi'i. Beza dengan para sahabat. Beza dengan ulama-ulama lain. Bagaimana mereka mengutamakan mak bapak mereka. Macam mana kita nak berjaya atas muka bumi kalau kita tak berjaya dengan mak bapak kita? Ni saya pesan dekat abang-abang dengan kakak-kakak yang mana muda yang ada mak bapak ni. Ingat, jangan lawan cakap mak bapak. Mak bapak ajak kita bercakap. Macam mana kita nak lawan bercakap dengan orang yang ajak kita bercakap? Tak logik. Sebab dalam syurga bukan semua orang alim. Dalam syurga confirm orang yang berakhlak. Okay? Okay, jom tengok pecahan 9 tadi, okay? Tak apa, budak-budak bising no problem. Orang tua-tua aja jangan. Okay, budak-budak bising biasa. Orang tua-tua bising luar biasa. Okay, tengok ayat tadi. Okay, sekali lagi. Ayat kursi adalah ayat yang keberapa dalam surah Baqarah? 200. Lupa dah tengok. Tadi dia wahab lagi sekali. Surah Al-Baqarah. Ayat kursi ayat yang keberapa dalam surah Baqarah? Muka surat yang keberapa? 42. Bagus. Okey, tengok elok-elok. Berapa pecah ayat kursi? Okey, saja nak tengok tuan-tuan sepakat tak dengan saya. Pecahan yang pertama apa dia? Bacalah betul-betul elok-elok. Okey, pecahan yang pertama apa dia? Pecahan yang ketujuh apa dia? Kira lah. Tak, mana boleh pecahan yang ketujuh. Berselera dah. Wasi'a. Apa dia pecahan yang ketujuh? Baca. 1, 2, 3. Okey, kita try tengok. Pecahan yang ketiga apa dia? Lahuma. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, excellent semua. Tengok saya. Tengok saya. Tak payah tengok Quran sebab semua dah hafal pecahan dia. Okey, pecahan dia. Saya akan bagi tahu. Tuan-tuan tengok elok-elok. Saya susun satu-satu ya. Pecahan ini, hebatnya Quran, rahsianya ialah pecahan ini dia ada gu dia. Dia bukan saja kita pecah 9 macam tu. Dia ada gu dia. Pecahan pertama, gu dia pecahan yang ke-9. Pecahan pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pecahan ke-9 pun ada dua sifat Allah. Wahual aliyul. Okey, tengok saya terjemah dia. Tengok saya terjemah elok-elok nak bagi faham. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah ini
hidup, hayyul qayyum. Dia berdiri kekal, dia tak akan mati selama-lamanya. Sebab apa? Sebab Allah ada lagi dua sifat dengan dia. Aliyul azim. Allah hidup. Sebab apa? Dia kedudukan paling tinggi daripada semua. Allah tak akan mati sebab Allah itu azim. Allah maha agung. Tak akan ada yang lebih agung daripada Allah. Hebatnya Allah macam tu. Atau kita baca satu lagi. Allah itu hebat. Allah itu tinggi. Sebab itu dia ada benda yang tak ada pada orang yang tak hebat dan tak tinggi macam kita. Apa dia? Allah hidup selama-lamanya. Boleh faham? Okey. Ayat pecahan kedua, gu dia dengan nombor 8. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dekat bawah sekali man, apa ayat dia bawah tu? Nombor 8. Dah. Wala ya'uduhu. Sebab itu Allah kata apa? Aku tidak mengantuk. Wala apa? La ta'khuzuhu sinatun. Allah tidak ada bunga-bunga mengantuk. Maknanya menguap tak ada. Allah tak ada menguap. Rasulullah pun tak ada menguap. Kalau Rasulullah tak ada menguap, Allah jauh lebih hebat daripada tu. Nabi tak ada menguap. Allah tak ada, Allah tak ada bunga mengantuk. Maknanya Allah tak tidur langsung. Pasal itu Allah kata la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tidur pun tak ada, mengantuk pun tak ada. Sebab apa? Allah nak bagi yang bawah tadi itu. Apa dia? Wala ya'uduhu. Allah nak jaga semua pentadbiran langit dan bumi. 7 petala langit Allah jaga, 7 petala bumi Allah jaga. Kalau Allah tidur, berlanggak habis, hancur semua. Allah sekali tak akan tidur. Sebab tu jangan kita buat macam Allah tidur tak nampak kita buat apa. Jaga, jangan hampiri dadah, jangan hampiri ketum. Yang ni semua rosakkan hidup kita. Dengar elok-elok saya pesan. Jangan hampir benda ni. Jangan buat macam Allah tak ada. Jangan buat macam hari ni kita hidup, esok kita mati, lepas tu habis. Kita bukan apa nama? Kalde. Kita bukannya kambing. Esok habis-habis. Dak, kita akan dibangkit balik esok. Allah tanya, aku bagi badan sihat dekat hang, hang buat apa dengan badan hang? Hang ambil dadah, hang ambil ketum, hang ambil benda-benda gam, hang hidup gam. Esok hang jawab depan Tuhan. Dia nak buat kita punya susah. Kita senang-senang rosak badan kita. Jangan buat macam tu. Tambah pula kita yang mana yang tak mau. Maaf lah saya sebut, ni bulan puasa, ada nanti yang tak mau puasa. Ha, ni semua ni tak mau jadi macam tu dekat orang kita. Tak mau macam tu, abang, kakak, tak mau macam tu. Puasa teruk tak? Memang puasa teruk. Tuan-tuan abang kat saya, bila hidup kita yang tak teruk? Betul? Sepanjang hidup kita teruk, kalau puasa teruk, apa masalah dia? Sama aja. Saya mohon. Sebab apa? Saya khawatir dengan kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Petani. Syekh Daud karang kitab, nama dia Munyatul Musalli. Belakang kitab tu Syekh Daud tulis. Syekh Daud kata, tanda-tanda nak tahu kepimpinan atas ada problem bila orang bawah ada banyak problem. Kalau orang bawah banyak yang tak puasa, mana ada orang atas yang tak puasa? Baca kitab Syekh Daud. Saya takut. Pemimpin masyarakat tak puasa, jangan macam tu. Jaga. Nah, saya pesan tau. Sebab apa? Allah bak, aku tak tidur walau sekejap. Sebab apa? Aku nak urus tadbir kedua-duanya, langit dan bumi. 7 petala langit, 7 petala bumi. Macam ni. Tuan-tuan tengok saya asat lah. Tengok saya asat. Saya nak tanya-tanya. Tuan-tuan memang betul kan nak sampai pukul 10? Tak payahlah nak. Lama sangat. Ha? Sat sangat. Ha lah, hang duk tak buat apa, aku yang cakap. Tahu ke? Aku yang duk bertekak depan ni. Tapi tak apa-apa, gue cek faham. Ustaz Chota cek faham tak? Tapi dia sebut tadi betul. Ha, baca ayat kursi tadi. Baik, saya sambung. Tengok elok-elok. Kita try ambil sikit je dulu. Kalau larat baru kita sambung. Boleh? Larat baru sambung. Boleh? Kalau tidak, aku panggil hang duduk sini. Melawak ya. Boleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tengok elok-elok. Tengok elok-elok. Apa tadi saya nak kata?
Saya berhenti tak mana tadi? Ah, 7 petala langit, betul eh? Tengok elok-elok. Tuan-tuan, tuan-tuan nampak, tuan-tuan nampak, mungkin tuan-tuan nampak hak yang kita duduk tang juru ni saja. Tuan-tuan mungkin nampak hak duduk tang Pulau Pinang saja. Mungkin tuan-tuan nampak hak duduk tang Malaysia saja. Mungkin tuan-tuan nampak hak duduk dalam dunia ni saja. Izinkan saya cerita dekat tuan-tuan sikit untuk tuan-tuan tahu masyarakat langit lagu mana. Saya suka cerita-cerita ni. Masa Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi tengok dua benda antaranya. Apa dia? Pertama Nabi kata, aku sampai Baitul Ma'mur. Aku tengok Baitul Ma'mur ni, malaikat 70 ribu masuk, tak keluar-keluar dah. Tiap-tiap malam. Malam semalam 70 ribu masuk. Malam ni 70 ribu masuk, tak keluar-keluar dah. Bayang dia tawaf lagu mana dekat Baitul Ma'mur. Seluas mana Baitul Ma'mur tu? Nabi dengan kita 1440 tahun dah. Kira 1440 tahun, kira tengok. Kalau satu malam 70 ribu, berapa trilion malaikat duk masuk tu? Tak usah pergi jauh lah, ambil tang kita sudah. Ni, dalam ni berapa malaikat duk ada? Tang kita saja malaikat lebih daripada kita. Pasal apa? Kita seorang ada dua malaikat roket dengan atik kiri kanan. Betul? Eh? Ha. Hak tu saja dah double. Nabi naik ke atas, Nabi tengok malaikat Jibril. Bukan malaikat Jibril besar macam kita, malaikat Jibril besar hagam. Masa Nabi tengok sampai terkeluar kat mulut Nabi, Nabi kata apa? Ma'azzama khalquka ya Jibril. Aku kagum dengan ciptaan kamu wahai Jibril. Pasal apa? Besar sungguh. Besar sungguh malaikat Jibril. Besar lagu mana? Besar malaikat Jibril digambarkan di dalam hadis, kalau malaikat Jibril buka sayap kanan satu, buka sayap kiri satu, tak cukup dunia ni untuk dia. Ni bumi kita ni tak cukup untuk dia. Dia tutup seluruh timur dan barat. Buka satu sayap kanan, satu sayap kiri. Malaikat Jibril berapa sayap? 300 sayap kanan, 300 sayap kiri. Baca hadis. Pasal tu malaikat Jibril bila mai ke bumi, mana boleh dia menyerupai malaikat Jibril? Dia kena menyerupai macam sahabat Nabi. Apa nama sahabat Nabi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, semalam saya duk hapai nama tu. Jibril bila mai, malaikat Jibril akan menyerupai macam lelaki ni. Dia tak akan jadi diri dia. Tak cukup. Sebab itu bila Nabi naik Sidratil Muntaha, langit pertama, langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7, naik ke Baitul Ma'mur, sampai depan Sidratil Muntaha. Sebelum melangkah lepas Sidratil Muntaha, nak tunjuk luasnya langit Allah ni, yang kata 500 tahun perjalanan antara satu langit ni, malaikat Jibril tunjuk diri dia yang sebenar dekat Nabi. Dia buka 300 sayap dia belah kanan, 300 sayap dia belah kiri. Hak ni hadis ni dicerita oleh guru kami almarhum Tuan Guru Dato' Harundin. Saya bila duduk dengar kuliah ni, saya duduk depan ni, sini, sini, sini. Sebab saya bukan dengar sekali, dua kali. Dia buka sayap dia tu, Nabi naik tengok tu. Bayangkan kalau kita dalam kita punya apa hikayat, binatang apa paling besar yang ada sayap? Burung Garuda lah. Tu pun dua sayap, betul? Hak tu pun Garuda boleh duduk terbang tang ni. Jelah kita tengok besar lah, tapi duduk dalam bumi ni lah. Hak Jibril dia buka sayap dia satu, tutup timur, tutup barat. Kalau buka 300 kita tak tahu dia besar mana. Cuba tengok burung. Burung badan dia besar ni. Sayap dia tu dia. Semua orang tahu. Sayap dia tu besar burung ni. Malaikat tu nak tanya, malaikat ada sayap tak? Mana tahu? Ustaz Abang Azad. Tambah sikit pengetahuan. Malaikat ada sayap. Ayat malaikat ada sayap sebelum surah Yasin. Nama dia surah Fatir, ayat nombor 1. Allah kata, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah mathna wa thulatha wa ruba'. Dan aku, Allah kata apa? Alhamdulillahi fatir, segala puji bagi Allah yang memiliki langit dan bumi.
Ja'ilil malaikati rusula, aku jadikan malaikat sebagai utusan. Uli ajnihah, setiap satu malaikat ada sayap. Mathna, dua kanan dua kiri. Thulatha, tiga kanan tiga kiri. Warubah, empat kanan empat kiri. Yazidu fi khalqi ma yasha, aku boleh tambah sayap dia ikut berapa belangan aku nak tambah, aku boleh tambah. Sebab tu malaikat ada banyak sayap. Ha, bukan sampai takat 3-4, Allah tambah sampai 300. Kalau sayap 300, Allahuakbar, besar mana tak tahu lah. Malaikat Jibril tunjuk diri. Nabi kata apa? Ma'azama khalquka ya Jibril, besar sungguh ciptaan engkau wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril kata apa? Nampak tak? Malaikat pun ada akhlak. Mesti akhlak punya. Siapa tak ada akhlak? Bahasa kita, siapa kurang ajak, dia tak ada tempat dekat dalam syurga. Malaikat kata apa? La taqulu hadha Muhammad. Muhammad, jangan cakap macam tu, malu. Sebab ada lagi malaikat yang lagi hebat daripada aku. Nabi kata, ada lagi hebat daripada hang. Tara hang lagu ni pun dah besar. Nabi kata, siapa dia? Dia kata, malaikat yang meniup sangkakala. Siapa nama malaikat tu? Malaikat Israfil. Bagaimana besarnya Israfil? Malaikat Jibril bagi tahu dekat Nabi, Israfil ada 600 sayap kanan, 600 sayap belah kiri. Tengok saya. Saya cerita kat tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh bayang. Tak apa, sebab Allah habaq dalam Quran, aku tunjuk benda ni dekat Nabi seorang aja. Aku tak mau tunjuk kat hangpa. Jadi kita tak boleh bayang. Tapi cerita ni ada. Malaikat apa? Malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, hang nak tahu dak Israfil besar mana? Dia ada 600 sayap belah kanan, 600 sayap belah kiri. Malaikat Jibril nak bagi gambaran lagi. Aku buka satu sayap kanan, satu sayap kiri, tutup timur dan barat. Aku buka 300 sayap kanan, 300 sayap kiri, tak tahu besar mana. Aku buka 600 sayap aku ni, aku boleh berpayung di bawah satu sayap malaikat Israfil. Satu sayap Israfil. Dia ada 600 kanan, dia ada 600 kiri. 1200 sayap. Bosak mana tak tahu. Nanti dulu, kalau saya cerita berterusan macam ni, tuan-tuan akan macam, ya Allah, tak boleh nak gambar macam mana ni. Tuan-tuan susah nak tangkap. Saya mudahkan untuk tuan-tuan. Apa dia? Tengok sini. Tak ada tisu, tak ada lah. Tak ada. Ada kertas, tak ada. Tak apalah. Ambil tisu satu contoh. Ni tisu sehelai. Saya pegang tisu, saya tiup tisu tu. Saya tiup, tisu tu mesti melayang. Kemudian bila saya pegang lagu ni, saya, awak hampa buat dia. Hampa pun padahlah. Sian dia. Ada, 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 ada. Ada, ada, ada. Kepak dia, cubit dia. Hang nangis sikit, ustaz berhenti awal. Ada, 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 ada. Pi. Cek pi, cek pi. Tapi boleh jadi cara juga tu. Cubit dia, dia nangis. Dia jom kita keluar, jom kita keluar. Baliklah. Melawak, 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 melawak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung sikit lagi, boleh tak? Apa tu? Tisu ni kita pegang, kita tiup ni, melayang tisu ni sampai ke sana. Tisu mana? Tera lah, kita tiup tisu melayang. Tapi kita cuba kalau berdiri ni, tiup, tiup kawan, jatuh tak jatuh? Mana boleh jatuh. Habis kalau nak tiup abang, nak pakai kipas besar lah. Hang dah lah kurus ya kan. Tapi nak tiup hang saja, aku tak boleh. Tak payah tu. Kena pakai rasa kipas besar ni bah. Betul? Kipas besar ni. Besar ni. Luah ni. Ha, tiup tu. Melayang sampai ke sana. Betul? Habis kalau saya tiup tisu terbang, nak tiup dia kena pakai kipas besar macam ni. Apa pandangan semua? Satu makhluk yang nak tiup sangkakala bagi satu alam musnah terus untuk kiamat. Dia kena besar. Boleh faham? Ha? Saya tu dia kena besar. Nabi dengar cerita tu, Nabi kata apa? Aku kagum dengan ciptaan Israfil. Maka malaikat Jibril balas balik, jangan kata macam tu Muhammad.
ada lagi besar daripada dia. Siapa dia pula dah? Malaikat ni ada dalam surah Al-Haqqah. Allah kata apa? Tak payah buka, nanti balik cari. Allah kata apa? Wal malaku ala arja'iha. Dan malaikat dia ada tempat dia, dia kena bertugas. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat yang menanggung arasy ada 8 orang malaikat tu semua dia. Malaikat tu besar mana seorang? Seorang malaikat tu, malaikat Jibril kata, malaikat aku ada satu sayap kanan, satu sayap kiri, tutup timur barat. Aku ada 300 kanan, 300 kiri, 600 sayap aku baru sama dengan satu sayap malaikat Israfil. Israfil yang besar harga macam tu ada 1200 sayap, 600 kanan, 600 kiri. Israfil buka semua, baru berpayung berteduh di bawah satu sayap malaikat menanggung arasy. Besar mana tak tahu lah. Arasy besar mana, kursi besar mana. Allahu Akbar. Nanti tengok saya, tengok saya ni, tengok ni. Saya nak abak ni, nak abak ni. Apa dia? Lepas saya abak ni, saya yakin lepas ni tuan-tuan semayang akan berbeza. Apa dia? Saya sebut dekat tuan-tuan Jibril, saya sebut dekat tuan-tuan Israfil, saya sebut dekat tuan-tuan malaikat menanggung arasy. Tiga-tiga ni punya besar kita tak boleh nak bayang. Ingat, yang ni makhluk belum Allah Ta'ala. Kalau manusia halus macam ni boleh bina bangunan sebesar harga macam mana bangunan KLCC dan sebagainya, kalau Allah boleh buat malaikat Jibril sebesar itu apa semua, Allah ni yang kita kata Allahu Akbar ni besar mana. Hak kita pakat nak bergaduh sangat dengan dia ni, nak cari pasal dengan dia, tak mau ikut cakap dia. Kita ni pergi tarah mana? Jangan, jangan takutlah dengan dia. Oi, tak berani saya. Esok nak berdepan dengan dia tu, yang keluar tu kan, ada qasidah tu kan, yang macam mana lagu tu, qasidah tu macam mana? Ya Rasulullah, ya ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matlabi ya Nabi, antal murtajan yauma ziham, anta lil khalqi ya ya khairal anam, ishfa' lana 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 ya habibana. Qasidah ni cuba dengar yang bahasa Melayu yang Ustaz Nizam susun. Cuba dengar peristiwa akhir kiamat. Qasidah ni dia baca. Apa dia kata apa? Ketika berhadapan dengan apa? Apa Rabbul Jalil, semua orang ketak takut. Ketak, malaikat takut, manusia takut, nabi-nabi. Orang lari pergi dekat Nabi Adam. Adam, tolong kami, hang bapa manusia. Nabi Adam kata, aku tak boleh bagi syafaat. Nafsi, nafsi, aku sendiri, aku sendiri. No, pakat tunding jari lagu tu. Semua tunjuk. Pi pula kat Nabi Deng, pi. Semua tunjuk lagu tu. Semua tunjuk. Dia, 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 dia. Sampailah bila orang ikut telunjuk tu, jumpa dengan Nabi kita. Bila semua ramai, ya Rasulullah, tolong bagi syafaat kepada kami, kami takut. Nabi kata, ana laha, ana laha. Aku akan bagi, aku akan bagi. Aku orang dia, aku orang dia. Tu. Ha. Kita tak mau selawat kat Nabi. Rugi. Selawat. Selawat. Saya doakan kita semua dapat syafaat Nabi. Amin. Ha. Jangan, jangan. Oh, ya Allah. Tuan-tuan tahu tak, Nabi biasa berdepan dengan orang yang ke akhirat. Bila dia kata, ya Rasulullah, saya ni umat Nabi. Nabi kalih dekat dia, aku tak kenal hang. Ui, jangan, jangan jadi macam tu. Dia umat Nabi, dia memang umat Nabi. Dia pergi depan Nabi, dia mengaku, ya Rasulullah, saya umat Nabi, boleh bagi syafaat. Nabi beralih dekat dia, Nabi kata, aku tak kenal hang, hang bukan umat aku. Kalau Nabi tak mengaku umat, mampu. Ui, jangan tuan-tuan. Okay, nanti saat lu
Ada satu lagi ni, abang. Apa dia? Kita tengok malaikat besar tadi, betul? Kita tengok malaikat besar tadi, betul? Minta izin lah. Jom patah balik, boleh tak? Kalau kita tengok balik daripada malaikat punya sudut. Kalau kita tengok malaikat besar, kita tak tahu mana. Jom kita tengok kalau kita malaikat. Kita besar mana? Hak malaikat Jibril tengok kita besar mana? Hak malaikat Israfil tengok kita besar mana? Hak malaikat menengok Arash tengok kita besar mana? Hak tu yang mereka tengok kita. Bukan besar kecil lah. Kecil-kecil-kecil-kecil-kecil kan? Hang dah lah kecil, sayap pun tak ada. Tuhan suruh buat lawan Tuhan. Tak guna punya manusia. Hak tu yang masuk dalam neraka, dia tibai betul-betul. Dia sayap banyak, besar. Arwah Tuan Guru Dato' Arun kata apa? Setiap bilah daun dia. Apa? Pelepah. Sayap kalau pelepah. Pelepah malaikat tu, setiap warnanya berbeza. Allah Ta'ala, apa? Tuan Guru Dato' Arun ni beritahu kat kami. Maknanya dia cantik sungguh malaikat ni. Cantik sungguh. Hebat dia, besar. Nabi kagum. Nabi tengok dia kagum. Dia yang macam tu, Allah kata, sujud kat aku sampai kiamat. Sujud dia sampai kiamat. Kita, Allah kata, taat mak bapak, lawan kita. Oi, bahaya manusia ni, ya Allah. Kita doa supaya kita jangan jadi macam tu. Okey. Dah lah, cukup. Boleh. Sekian ceramah malam ni. Sekadar kesimpulan takat tu sudahlah. Oh, lupa nak bagi habis ayat kursi tadi. Macam ni je lah, senang. Nombor satu, Allah ada sifat hebat. Nombor sembilan punya pecahan, Allah maha tinggi dan maha agung. Nombor dua, Allah tak akan tidur. Pasal apa? Nombor lapan bagi tahu Allah nak mentadbir alam ini. Nombor tiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah ada langit dan bumi. Ayat dia apa? Maliki yaumiddin. Bawah sekali apa dia? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Allah menguasai semua benda. Apa dia? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tadi maliki yaumiddin, yang ni malikin nas. Allah cerita dia punya sifat kat kita. Allah cerita aku siapa. Kemudian dah dia habaq dah. Dia hebat, dia tak tidur, dia nak takbir apa semua. Dia habaq pula dunia ni semua dia punya. Kemudian dia habaq hujung tu nombor 4. Pecahan nombor 4 dengan nombor 6. Pecahan nombor 4 dengan nombor 6. Apa dia? Lahu man dhallazi yashfa'u. Tak ada siapa boleh bagi syafaat melainkan dengan kebenaran dia. Rupanya ayat kursi ni dia nak cerita pasal akhirat kat kita. Tak akan ada siapa boleh bagi syafaat kepada siapa-siapa pun melainkan orang yang aku bagi izin. Dan orang yang aku bagi izin, ayat pecahan nombor 6 tadi, apa dia? Ya'lamu bukan, wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Tak akan dapat ilmu kepada kamu seseorang itu melainkan Allah bagi. Nabi ilmu dia banyak, pasal Allah bagi. Dia saja yang boleh bagi syafaat. Okey, tengok 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6. Yang tak ada gu siapa? Nombor 5. Nombor 5 Allah kata apa? Allah kata ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Hampa nak bincang 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6. Aku tahu apa yang pembincang atas, apa yang pembincang bawah. Ya'lamu ma baina aidihim, apa yang atas, wa ma khalfahum, apa yang dekat bawah. Allah habaq dah kat kita siap-siap. Dia tahu dah kita nak bincang benda tu malam ni. Sejak dari azali lagi. Hak ni ilmu Tuhan. Okay. Oleh itu apa kesimpulan dia kawan? Wahai saudaraku, wahai keluargaku, wahai orang kampung, yang mana orang kampung ini biasa menyuapkan mulut saya ini dengan makanan sampai saya jadi besar. Dan saya yakin setiap Al-Quran yang saya baca tu dapat pahala. Setiap malam saya hadiahkan untuk dia. Setiap malam, setiap bacaan Quran saya, semua saya hadiahkan untuk dia. Setiap zikir, setiap selawat saya, semua saya ada untuk dia. Doa saya, saya akan sebut nama dia dan suaminya. Oleh itu, saya pesan pada tuan-tuan ini sebagai kesimpulan, dengar elok-elok. Kok mana pun, macam hujung jalan tadi, Ana, kok mana pun kita semua akan mati. Maaf eh, mana pun kita semua akan mati. Kita tengok elok-elok. Antara siapa yang mati awal lagi, antara yang kita tahu dalam sejarah manusia, dalam Quran. Saya tak akan lari jauh, semua dalam Quran. Apa dia? Anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam dua orang, nama Qabil dengan Habil. Biasa dengar tak? Depa apa berlaku kat depa nah? Dia gaduh betul tak? Lepas tu dia buat apa?
Oh, dia bunuh adik dia. Siapa bunuh siapa? Qabil bunuh Habil, Habil bunuh Qabil. Jenuh mencari dah. Siapa bunuh siapa? Qabil bunuh Habil. Abang, saat kita tanya Hajar, Hajar, siapa bunuh siapa? Hajar terus jadi macam Pi Ramli. Tahu orang kata Ajis baca bunyi syair, Sudin baca bunyi Arab, Ramli baca tak bunyi langsung. Tak bunyi langsung. Ha, Qabil bunuh Habil ke Habil bunuh Qabil? Qabil lah. Tuan-tuan lagu tu, dia nak dengar buah kepala awal lah. Qabil. Ha, Habil. Dia nak dengar tu. Yang bunuh Qabil, yang terbunuh Habil. Maknanya Qabil bunuh Habil. Okey, tengok saya. Sekali lagi ya. Kok mana pun, kita akan mati. Saya akan mati. Tuan-tuan akan mati. Ingat cerita Qabil dengan Habil. Apa dia? Tengok elok-elok. Okey, saya tak mau hina. Saya wallahi, wallahi jauh sekali saya hina keluarga Nabi. Saya tak mau hina keluarga Nabi. Mereka keluarga mulia. Tapi saya nak bagi contoh dekat kita. Tengok elok-elok. Qabil bunuh Habil. Lepas tu Qabil wafat. Okey? Qabil bunuh Habil. Lepas tu Qabil wafat. Dalam Quran Habaq kata Qabil, Allah ajar dia macam mana cara dia nak kebumikan adik dia. Saya tak mau kata Qabil berdosa. Tak mau. Cuma saya nak bagi tahu kata dia bunuh adik dia. Umur Nabi Adam 1000 tahun. Anak Nabi Adam takkan umur 70 tahun. Confirm anak Nabi Adam umur 300 tahun, 400 tahun. Okey, contoh katakanlah Qabil bunuh Habil, umur depa masa tu 300 tahun, 400 tahun. So abang 400 tahun, adik 300 tahun. Qabil bunuh Habil, Habil meninggal. Qabil pula meninggal, lepas tu umur dia 400 tahun. Sampai sekarang belum kiamat lagi tau. Maknanya Qabil duduk dalam kubur lebih lama daripada dia duduk atas muka bumi. Dia duduk dalam kubur beribu juta tahun. Umur dia atas muka bumi 400 tahun saja. Maknanya apa? Kita berkapasiti untuk duduk dalam kubur lebih lama daripada duduk atas muka bumi. Jangan silap eh. Contoh siapa? Kawan saya nama Zulkifli, arwah, hafal Quran dengan saya, tasmik dengan guru yang sama. Orang Pulau Pinang mesti kenal Ustaz Yazid, Ma'at Pulau Pinang. Guru kami sama. Dia tasmik dengan saya, habis dengan saya, sama guru, sama belajar, sama graduate. Tapi saya sambung Mesir, dia sambung UM. Dia sakit leukemia, dia meninggal dunia masa tu umur kami 20. Abang, kakak, Lani umur saya 34. Maknanya apa? Zul dalam kubur dah 14 tahun dah. Lagi 6 tahun Zul duduk dalam kubur dengan duduk atas muka bumi sama banyak. Adakah lagi 6 tahun kita kiamat? Belum tentu. Boleh jadi lagi 100 tahun. Mana apa? Kawan saya sendiri duduk dalam kubur lebih lama daripada dia duduk atas muka bumi. Oleh itu, jom kita cari bekal duduk dalam kubur. Sementara ada. Esok dah masuk dah, tak boleh buat apa dah. Okay? Ha. Ni, saya ni berhak cerita kat tuan-tuan. Pasal apa? Orang kampung ni yang suap yang ni bagi jadi besar 12 tahun, tahukah? 12 tahun daripada saya lahir. Tok Ma suap saya daripada saya lahir 12 tahun. Maknanya orang sini biasa melahirkan yang ni. Jadi apa salahnya orang sini melahirkan lagi sekali orang-orang yang macam ni untuk dekat sini? Dengan syarat tak mau buang masa, tak mau buang benda-benda pelik-pelik, tak mau buang benda kotor-kotor. Sebab hidup kita tak lama. Okey? Wallahu alam. Tuan-tuan janganlah buat muka muhasabah diri pula. Saya duk bagi semangat. Saya bagi semangat. Nah. Saya minta maaf sekali lagi. Cukuplah 4945. Habis dah. Tak mau sembang dah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Saya mengucap ampun dan maaf kepada Jabatan Agama.
tak ada habis silibus hari ni. Patutnya saya kena cerita pasal Quran hebat dan sebagainya. Tapi banyak kisah-kisah aja kita cerita. Minta ampun, minta maaf nah, Jabatan Agama nah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Terima kasih semua, saya menghargainya. Terima kasih banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Quranil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jangan duk kacau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.